Love you yang main Ori. Mwah. Bangsat kau yang main bajakan. Us to become a number one, but when we can, you are insulting us. As home, I shout it loud, but you I scream it loud to tell the truth. I also want to be the best. As home, I shout it loud, but you I scream it loud to tell the Budi, baru pulang, Bud. Gila juga ya anak sekolah zaman sekarang. Makin lama waktu belajarnya di sekolah. Zaman sekarang belajar apaan aja sih di sekolah? Kok kayaknya bebannya makin berat? Tapi anak-anaknya makin kesini malah makin songong-songong ya. Zaman bapak dulu mah. Lupa, saya putus sekolah. Belajar yang pinter ya, Bud. Jangan sampai kayak saya. Cuma jadi tukang bakso keliling. Ya udah, Bud, pulang sana. Kamu pasti capek seharian sekolah. Apalagi dari dulu kan sekolah selalu menyamaratakan kepintaran. Yang pinter ilmu-ilmu teori pasti selalu disanjung. Sedangkan yang pinter ilmu olahraga atau seni selalu aja dinomor-3-kan. Salam buat Ibu Ratih sama ayah angkat kamu ya. Maaf saya lupa namanya siapa. Thank you.
Mari kita lihat seberapa jago lu, Bud. Jangan cuma jago sama bocahan gua aja.
Mari kita buktikan, Bud, seberapa jago lu, bangsat! Jago juga lu ya. Kali ini gua gak bakal kalah. Maju sini lu, One Man Army kontol. Cih, gitu doang cara lu berantem. Kali ini gua gak bakal kalah. Maju sini lu, One Man Army kontol. Cih, gitu doang cara lu berantem. Anjing, awas lu ya. Gak mungkin, gua gak mungkin kalah. Jangan bergerak. 10.38. Ya, di jalan swalayan kembang. Biasa, tawuran pelajar. Lu lagi, bro. Bangor apa gak ada kapol.
scroll lagi, malesin banget dah. Tapi ya, seenggaknya di SMK Cipta Wiyata ini belum mendingan lah. Dibandingin SMK 69 Cancuk dulu. Di sini seger udaranya. Ya, gimana nggak seger kalau deket gunung? Bentar, ini kelas gue di mana ya? Tadi nama lu siapa? Budi kan ya? Ho-ho. Takut lupa gua. Oh iya, Bud. Lu kenapa pindah ke sini? Kalau gua sih agak terpaksa di sini. Gara-gara kakak dapat di sekolah lain. Nilai UN gua pas-pasan. Tapi walaupun pas-pasan, yang penting gua jujur. Angkatan gue dulu pada gede nilainya gara-gara pakai kajin. Yang jual sih katanya abang-abangan yang udah lulus. Jadi mereka kerjasama gitu sama orang dalam pemerintah. Oh. Nah, kelas kita di situ tuh, Bud. BTW, kalau ada yang jatuh dari lantai 2 ini, menurut lu bakal mati gak orangnya? Hai. Yes. Yay. Yay. Yay! Okay. Ntar mau pesan apa di kantin? Iya, gue lupa. Lu kan murid baru di sini ya. Mana mungkin tahu ada apa aja di kantin? Hah? Saran gue, mie goreng aja. Enak, murah, praktis, dan kenyang pastinya. Tapi ada menu lain juga sih, kayak batagor, rawon, pecel lele, seblak, nasi goreng, banyak dah. Lu mau yang mana? Samain aja. Walaupun ada yang cakep, pasti udah punya pacar. Tapi kalau di SMA, balesinnya pasti banyak bahasa kentut. Bayangin aja tiap hari denger gue tuh kayak literally mental breakdown gara-gara di ghosting sama mama. Cici bangsat. Bener. Ah, ayo Bud, keburu ngantri. Oke. Okay. Makasih. Hah? Hah? Huh.
Budi ya? Kenalin, gua Richard. Menu pertama ini item. Nah, menu kedua tuh stats boot. Jadi, di sini lu kehidupan di SMK Cipta Wiyata itu keras. Nah, sick move. Oke. Kenapa nggak kasih tahu sekarang aja, Bob? Nggak aman, Bud, kalau sekarang. Mending di kelas aja. Oke. Intinya sih, SMK ini agak beda dari SMK lainnya. Perasaan gue kok, SMK Cipta Wiyata ini gak bakal jauh beda dari SMK 69 Jancu ya. Tapi, semoga aja perasaan gue salah. Yang mana? Oke. Kenapa? Lu pernah nanya enggak? Apa gunanya kita susah-susah sekolah, bangsat? Gue udah nganggur 1 tahun, woi. Ngentot. Gue berkali-kali menang olimpiade. Urusin gue napa, jin? Dapat kerjaan ini. Dulu nih ya, alumni-alumni SMK Cipta Wiyata tuh ngadain demo besar-besaran. Soalnya mereka nganggep kalau sekolah tuh gak ada gunanya. Alasannya, gara-gara pas mereka udah lulus, gak semuanya keterima kerja. Padahal, katanya kalau masuk SMK, gak perlu kuliah dulu buat dapat kerjaan yang layak. Para OSIS di masa itu nyoba buat nenangin para alumni dan minta waktu buat menyelesaikan masalah ini. Akhirnya, para alumni pun menahan amarahnya. OSIS kemudian nyoba ngadain sumbangan buat para alumni. Tapi jarang banget ada siswa yang... Yes. Ah. But. Lu pulang lewat mana?
lewat jalan. Ya, yeah, serius. Nah, apa emang? Kalau Sarah, bareng aja yuk. Gua lewat jalan Mampang. Gua juga lewat situ. Nah, ya udah, bareng aja. Bebas. Cuman barengnya enggak lama-lama. Rumah gua literally di jalan Mampang soalnya. Astaga, baru inget. Anjir. Ngapain? Kok lu bisa berantem dah anjing? Gimana caranya, Cok? Mau ajarin gua apa? Jangan pelit-pelit. Ntar keburannya sempit. Gak. Ih, pahit. But, asli dah. Lu belajar dari mana anjir? But. Kacau sih, Bud, itu anak animasi. Gue yakin lo pasti kesel sih, Bud. Silakan, Bud, lo mau beli apa? Ngentot, masalah ngapa kagak berhenti datang ke gua dah? Tapi kalau gua diemin takutnya makin ngelunjek nih anak-anak kontol. Si Bobby juga bego banget lagian. Kagak bisa ribut main nyerang aja. Moga abis gua kasih pelajaran ke anak-anak player ini masalah kelar dah. Huh.
Gak perlu nyoba lawan gua, karena lu udah pasti bakal kalah. Juga. Huh.
Bud, tungguin. By the way, lu dari SMK Negeri 69 Jancok ya? Hah? Tahu dari mana nih orang? Enggak. Hilih, bomul, bohong mulu. Satu hal yang perlu lu tahu tentang gua, Bud. Gua orangnya jago banget kalau urusan dapetin informasi. Sat. Gak pengen berantem lagi sih, tapi ini udah kelewatan. Ngentot amat beraninya sama orang yang gak bisa berantem. Bodoh amat lah, harus dikasih pelajaran si kontol ini. Hai Bud, kalau lu tanya kenapa gue di sini, gue ngibaratin ini. Ha!
OSIS ya. Ayo Bud. Oke. Udah gak sabar gue berantem sama anak-anak OSIS. Adeh, mulai lagi nih anak. Ngapa lu Bud? Gak percaya gue sekarang bisa berantem? Nih ya, gue kemarin udah latihan bela diri silat di sosmed. Udah gue pelajarin semua jurusnya. Sekarang pasti udah ahli banget gue. Pasti OSIS gak bakal berkutik lawan gue. Abis ini, lu panggil gua si Bobby ya. Kalau gua berhasil ngalahin salah satu anak OSIS. Mana ada latihan bela diri di sosmed, bangsat. Lu emang harus dikasih pelajaran.
biar gak songong. Setidaknya gue bukan orang yang lompat dari lantai 2 demi kelihatan keren. Gua ketua OSIS di sini, anjing! Tunduk sama gua! Gua gak peduli lu siapa, kontol! Silakan coba semau lu. Gua tetap jadi orang yang pegang sekolah ini. Bangsat! Gua juga gak tertarik. Gua cuma pengen hidup damai. Kenapa sih lu gak mau tunduk sama gua, anjing? Lu siapa nyuruh-nyuruh gua? Bangsat, Rikontol! Budi! Hah? Wajar kau! Aku jawab dikit lah, kau mau jadi laki. Ah!
Cara ribut kau ya. Wajar kau. Cara ribut kau ya. Huh.
Mati kamu nih! Ha!
Cie, nyari. Modelan kayak lu gak bakal bisa ngalahin gua. Bakal menangin turnamen kali ini. Oh, man!
Modelan kayak lu gak bakal bisa ngalahin gua. Menangin turnamen kali ini. Jir momen, agak telat nih gue. Duh, kira-kira marah gak ya? Anjing, kalau sampe marah bingung sih gue ngadepinnya. Gue lari aja kali ya ke taman, biar lebih cepat. Wah, kaget. Yap, gue kayaknya mending lebih baik coba isi karena lari. Sini lo! Huh?
anjing. Mati lu anjing. Ugh!